Halo Astro Lovers dan IT Englishers dimanapun kalian berada, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Kabar-kabar yang kalian tunggu, kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Tak lupa saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah mendukung channel ini. Dan bagi kalian para sahabat yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya subscribe, like, dan komen, serta tinggalkan tanda lonceng agar apabila ada kabar terbaru, kalianlah orang yang mengetahui kabar berikutnya. Kabar menarik seputar Ayu Ting Ting, di mana ada sebuah postingan di salah satu fans yang bernama Yudizet1507, di mana akun ini memposting postingan Ayu Ting Ting dan Sahir Syekh yang tengah memakai baju couple, namun tahun mereka yang berbeda. Kalau Ayu Ting Ting dipakai di acara brownies kemarin, tapi Sahir Syekh dipakai beberapa waktu yang lalu, bahkan sebelum ada COVID-19. Wah, pertanyaannya, ternyata baju pun mereka sudah jauh-jauh hari sama ya. Kok bisa? Apakah ini suatu kebetulan? Tentu ini bukan kebetulan, inilah yang namanya cinta sejati. Jauh-jauh hari memang mereka sudah bersama. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat. Di antaranya akun yang bernama Itakowati, kata dia, "Kafal sejati, semoga Ayu dan Sahir segera bersatu, amin amin ya Allah." Lalu Najla25, "Sehati sejiwa Shay." Dan Titin5425, "Kok bisa samaan ya bajunya Asya." Itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang mengomentari ketika Ayu Ting Ting dan Sahir Syekh memakai baju yang sama, namun waktu dan tahunnya yang berbeda. Tentu inilah bukti kalau mereka sudah lama bersatu. Ini dulu kabar terbaru dan menarik Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Sekali lagi, jangan lupa dukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Sekian, terima kasih.